Tadi udah dibeli mama. Tiga pas itu kerikil. Tidak, nanti itu. Tiga dulu, dua sebelum dulu. Jadi terakhir dulu? Pasir. Terakhir. Oh, temen dulu diambil. Ya. Kita lagi taruh satu lagi lah. Iya, iya. Temen dulu diambil. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun, serta diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Nah teman-teman semua, pada hari ini kita akan mengecor balok rumah kita ya teman-teman semua. Kita dibantu dengan keluarga yang ada yang di sini ya, untuk menolong kita untuk pengecoran rumah kita. Ini kami dengan adik masih melanjutkan untuk pembuatan kotak malnya ya, karena masih ada belum selesai sedikit lagi teman-teman semua. Nah, ikuti kami terus teman-teman semua.
Bendungan. Ini apa nih? Oh, nah. Itu buruk sih, namanya cinta. Demam, iya. Grok katanya masuk. Penting tuh ya. Ini tuh kita heran tuh orang ini. Kenapa? Heran. Cangkul dalam itu loh. Cangkul. Perlu cangkul. Kasih batako di bawah dam biar agak tinggi. Abang ni sepele kali ni. Capek kan dia tu diam aja. Itulah makanya apa perbedaan orang tinggi sama orang pendek. Apa perbedaannya? Apa dam? Enggak tahu kan? Agak-agak jelas sedikit kan enak tahu karena sini aja. Apa bedanya, Dam?
mudah-mudahan cuaca kita mendukung ya teman-teman semua. Traktor. Woi, sudah penuhnya. Ada boy, sabar-sabar. Oke. Kita di Reger lagi menyiapkan minuman untuk yang gotong royong yang membantu orang di Reger ya teman-teman semua. Minum es dulu, minum es. Oke. Ya teman-teman semua, kita aduk yang kedua ya. Jadi lepas aduk ini kita berhenti dulu ya. Karena sudah habis yang diaduk ya teman-teman. Masih ini kampung dua. Bye.
Kita berhenti dulu teman-teman semua minum es. Mari minum es teman-teman semua. Dan. Minum mama teh. Nah, burung pun bangun rumah juga di tempat kita ya teman-teman. Nah, sama-sama bangun rumah kita. Hampir juga jadi ya rumahnya teman-teman semua. Ya, kita udah selesai perang ya teman-teman semua, jadi kita lanjut lagi ya teman-teman. Adik Regar mau membuat mie kuah ya teman-teman semua. Untuk mie rebus Medan ya. Ini dia bahan-bahannya ya teman-teman semua. Ada mie kuning, mie lidi kuning, ada daun salam, ada serai, ada tomat, dan ada jahe. Ada lengkuas, ada bawang putih, dan ada bawang merah, dan pakai kemiri ya, pakai merica juga, dan juga pakai bumbu-bumbu sop. Bumbu-bumbu sopnya ini ya, sop tulang. Kita tidak pakai tulang ya, bumbu-bumbunya aja, pakai mie. Nah, ini dia udang halus ya teman-teman semua. Ini nanti digiling ya. Nah ini dia udang halusnya ya. Nah, dan ini pakai cabai merah. Nah, nanti Bik Regar giling juga ya. Nah, dia. Kucing terus Bik Regar ya teman-teman semua. Nah, mie-nya kita rebus dulu ya, teman-teman semua. Ah,
Berat atau enggak? Kasih dulu minum. Minum. Sana, ser. Tunggu sampai mendidih, Meka. Ya. Tadi Bik Regar tak ingat membilangkan dia dikasih tepung kanji dengan tepung roti ya. Dia dicampur, dikaco, baru dimasukkan ke kuahnya ini biar supaya kental. Coba Kak, tahu udah terasa garam. Seperti ini. Kalau kami kurang apa? Kurang garam. Ini dikasih juga kecap ya teman-teman semua. Masih banyak kurang garam. Segitu. Nah ini sudah masak ya kuahnya ya teman-teman semua. Nanti kalau selesai sudah orang Mami Lalas dengan petengah dan adik-adik semuanya, baru kita hidangkan ke depan ya teman-teman semua. Sudah mulai. Sudah mulai kendor. Dia ya teman-teman semua. Tapi ini masih sisanya lagi udah. Sudah selesai. Sekali ya teman-teman semua, sudah selesai pengecoran balok yang di atas ya teman-teman semua. Cuacanya pun mendukung. Tamat juga. Seperti inilah kegiatan kita pada hari ini ya teman-teman semua. Buat teman-teman semua, kami ucapkan ribuan terima kasih banyak atas kasih sayangnya dan dukungannya. Kami berdoa dimanapun teman-teman berada, apapun aktivitasnya, semoga dilancarkan segala urusannya, diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, serta dilimpahkan rezekinya. Amin. Nah, teman-teman semua, ketahuilah satu hal, apabila tidak tanam padi, teman-teman semua masih tumbuh rumput. Apabila tidak tanam rumput, teman-teman semua dan harap tumbuh padi. Jadi, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Jadi teman-teman semua, tetaplah berbuat baik, tetaplah semangat, jangan pernah menyerah, dan jangan lupa bersyukur teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jua-jua horat. Dadah teman-temanku semua, sampai jumpa lagi. Ini video? Wah, kayak plastik ini. Loh bang, apa itu tempat cuci piring, si bisa? Pecah. Kenapa abang cepat pulang? Iya. Ayo, ayo. Apa namanya ini? Miko, Mak. Mirebus. Miko, Mak, apa? Mirebus. Mi apa namanya ini? Miko. Mirebus Medan. Oh, Mirebus Medan. Mari teman-teman semua makan Mirebus Medan. Terima kasih sekop sendoknya. Ada duluan. Oh. Ayo. Bikin dulu dong. Sedikit ini juga gerai ini. Ayo makan dulu. Kasih aku kecil ini diulang. Ini apaan? Itu makan dulu makan nih. Coba sana, coba sana. Rame-rame dulu. Drone-nya lupa. Jauh kali keluar jemputnya kan. Cabe apa? Cabe kasih di video kan. Ini ada video kan. Turun lah kan. Ini.
Ini tambahnya. Laki manuk kate gesi kerkekekekek. Buat kena bantu-bantu. Terus ini harus dikala kejayaan.